istiadat pandu putri ialah upacara yang dilakukan dengan tersusun dan mempunyai tujuan tertentu. Selamat datang Puan, kami akan membawa Puan ke lingkungan pandu putri tunas. Puan dipersilakan. Mengikut adat oleh sekumpulan pandu putri dalam sesuatu majlis. Hormat besar. Upacara ini adalah satu upacara khas untuk menyambut atau mengalung-alungkan kedatangan orang-orang seperti Yang Dipertua, Ketua Pesuruh Jaya, Pesuruh Jaya atau pemimpin jemputan khas. Terima kasih. Pesuruh Jaya atau pemimpin akan membalas ucapan selamat datang dengan ucapan terima kasih. Pandu Putri Tunas, hari ini kita sampai ke zoo. Lingkungan Pandu Putri Tunas. Lingkungan ini diadakan pada setiap permulaan perjumpaan sebagai acara pembukaan. Adakan tema sebelum ahli membuat lingkungan seperti haiwan yang boleh terbang, kenderaan dan lain-lain. Semua ahli pandu putri tunas berpegang tangan. Skip ke kiri dulu, kemudian ke kanan sambil menyanyi lagu pandu putri tunas. Tiap-tiap kumpulan berenam bergilir-gilir. Skip masuk ke tengah lingkungan sambil menyanyi lagu kumpulannya. Ahli baharu akan juga skip dan menyanyi sebelum masuk ke kumpulan masing-masing. Tas. Okay, pandu putri tunas, kami akan keluar lingkungan. Up!
Lingkungan Pawau. Lingkungan ini diadakan untuk menyampaikan berita, berbincang dan membuat keputusan untuk sesuatu perancangan. Lingkungan ini khas untuk ahli-ahli pasukan sahaja. Okey, Pandu Puteri Tunas. Hari ini kita akan ada satu undi. Undi siapa akan jadi ketua. Jadi, cikgu sudah kenal pasti tiga orang yang berpotensi. Yang pertama, Kau Salia. Okey. Yang kedua, Alia. Yang ketiga, siapa nama dia? Sarah. Semua kenal kan? Jadi, itu siapa? Okey. Okey. Sekarang kita akan buat undi. Nanti bila undi, kalau ada soalan... Kakak Setia menjadi pengurusi dalam lingkungan Pawau. Undi, kalau setuju... Apabila mengundi itu, untuk mendapatkan sesuatu keputusan, ahli pandu setuju. Puteri Tunas akan menggenggam jarinya sebagai tanda tidak setuju dan akan menunjukkan dua jari sekiranya bersetuju. Ada soalan? Berapa kali kita boleh undi, Kakak Setia? Okay, baik, satu soalan yang baik. Berapa kali kita boleh undi? Kamu boleh undi sekali untuk setiap orang dan sekali setuju untuk seorang. Dua kali tidak setuju untuk dua orang lagi. Faham? Ada soalan lagi? Kalau tidak, kita mula dengan undian. Siapa yang nak undi Kau Salia menjadi ketua? Siti Setia akan berjalan keliling untuk mengira undi. Okey, letak balik tangan. Dan sekarang siapa nak undi? Sarah. Okey, letak balik tangan. Dan sekarang siapa nak mengundi? Alia. Okey, letak balik tangan. Jadi sekarang saya jemput Siti Setia untuk mengumumkan keputusan. Okey, ketua pasukan kita adalah Alia. Bagi. Okey, terima kasih. Saya harap Alia akan dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua pasukan. Semua setuju? Okey, tepukan sekali lagi. Okey. Sebelum kita keluar, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, jadi semua bangun. Pandu Puteri Tunas, mari kita keluar pawau. 1, 2, 3. Mari kita pawau ini. Pawau, 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 pawau. Arina sila datang di tepi air. Upacara pelantikan Pandu Puteri Tunas. Ahli baharu akan dilantik menjadi seorang ahli pandu puteri tunas setelah lulus ujian pra-persetiaan. Kadi sila datang ke tepi air. Pusingkan saya dan tunjukkan saya rupa pandu puteri tunas. Saya lihat dalam air, saya nampak rupa saya sendiri. Basin mengandungi air atau cermin digunakan untuk ahli melihat wajahnya sendiri di istiadat saya ibu. Saya dari kumpulan cempaka. Saya membawa Arina untuk dilantik. Terima kasih. Pandu Puteri Tunas selalu menurut ajaran orang tertua daripadanya. Pandu Puteri Tunas tidak
menurut kehendak hati saja. Baik. Tahukah anda apabila anda melafazkan persetiaan Pandu Puteri Tunas, anda akan menunaikannya dan cuba dengan sedaya upaya untuk menjalankannya? Ya. Okay, mari dekat dengan lambang dan melafazkan persetiaan Pandu Puteri Tunas. Dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia menjalankan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan Negara saya Malaysia. Menolong orang setiap hari, terutama mereka yang berada di rumah, mematuhi undang-undang Pandu Puteri Tunas. Baik. Hormat. Puan, saya membawa gadis daripada kumpulan kesidang untuk dilantik. Terima kasih. Adakah anda hendak menjadi seorang Pandu Puteri Tunas? Ya, saya hendak. Apakah undang-undang Pandu Puteri Tunas? Pandu Puteri Tunas selalu menolong ajaran orang tertua daripadanya. Pandu Puteri Tunas tidak menolong kehendak hati saja. Tahukah anda apabila anda melafazkan persetiaan terhadap Pandu Puteri Tunas, anda akan menunaikannya dan cuba dengan sedaya upaya untuk menjalankannya? Ya. Mari dekat dengan lambang Pandu Puteri Tunas dan melafazkan persetiaan Pandu Puteri Tunas. Dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia menjalankan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan Negara saya Malaysia. Menolong orang setiap hari, terutama mereka yang di rumah dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri Tunas. Baik. Pandu Puteri Tunas, keluar lingkungan. Yeah. Upacara terbang naik. Emma, mari ikut Siti Setia. Gisha, mari. Upacara ini dijalankan selepas Pandu Puteri Tunas lulus ujian tangan emas dan umurnya belum sampai 12 tahun. Puan, saya membawa Alia, Emma dan Gisha untuk menerima sayap. Terima kasih. Dia boleh mendapat sayap untuk menjadi seorang pandu puteri remaja. Kakak setia menyematkan lencana sayap dan seterusnya memakaikan sayap kepada ahli yang akan terbang naik ke pasukan pandu puteri remaja. Ya, sekarang anda akan menjadi seorang pandu puteri remaja. Ya, sekarang anda akan menjadi seorang pandu puteri remaja. Terima kasih, Puan. Mari ikut Siti Setia. Ahli yang telah siap sedia untuk istiadat terbang naik mengucapkan selamat tinggal kepada ahli pandu puteri tunas yang lain.
Dengar apa anda datang kemari? Rencana saya ini, saya datang kemari untuk... Pemimpin Pandu Puteri Remaja menyambut ketibaan ahli Pandu Puteri Tunas. Dengar apa anda datang kemari? Dengan rencana saya ini, saya datang kemari untuk menjadi seorang pandu puteri remaja. Tahniah dan selamat datang. Anda sekarang seorang pandu puteri remaja. Pandu Puteri Tunas, keluar lingkungan. Yeay! Istiadat Pandu Puteri Remaja. Ketua kumpulan masuk baris. Ketua kumpulan sedia. Ketua kumpulan bilang. Sifar, satu, dua, go. Ketua kumpulan ke kiri pusing. Ketua kumpulan dua langkah ke hadapan gerak. Pasukan masuk baris. Pasukan ke kanan lurus. Pasukan pandang depan. Ketua kumpulan ambil kedatangan. Pasukan sedia. Pasukan ke kanan pusing. Ketua lapor. Membentuk ladang kuda. Cara pertama. Cara ini adalah untuk pasukan yang mempunyai lebih pasukan dari 20 setia. Orang ahli. Ke bentuk ladang kuda, cepat jalan. Pasukan panji-panji, jalankan tugas. Pasukan panji-panji cepat jalan. Berhenti.
Hormat bendera hormat. Ke belakang pusing. Cepat jalan. Berhenti. Ke dalam pusing. Doa. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Up. Kata-kata hikmat. Berat sama difficult, ringan sama diligent. Kita mestilah bekerja sama pada masa susah maupun senang. Senang diri. Selamat pagi dan salam Pandu Puteri. Pada hari ini kita akan sambung dengan aktiviti cabaran di dalam Dewan Besar nanti. Jadi selepas keluar baris, saya berharap anda dapat buat persediaan dan kita jumpa di Dewan Besar. Pasukan sedia. Keluar baris. Pasukan. Pasukan akan membentuk keladang kuda. Gerak. Membentuk ladam kuda, cara kedua. Cara ini adalah untuk pasukan kecil tidak lebih dari 20 orang ahli. Pasukan, berhenti. Pasukan, ke dalam sink. Pasukan panji-panji, jalankan tugas. Sebaik sahaja, bendera dikibarkan. Semua ahli akan menyanyi lagu dunia, kecuali pasukan panji-panji. Hormat bendera, hormat. Ke kanan pusing. Maju ke depan, cepat gerak. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Up. Kata-kata hikmat. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kita mestilah bekerjasama ketika susah atau senang.
Pasukan senang diri. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera. Untuk perjumpaan kali ini, kita akan membuat aktiviti kumpulan masing-masing. Setiap ketua kumpulan akan membawa ahli ke sudut masing-masing untuk menjalankan aktivitinya. Jika ada sebarang masalah, sila berjumpa saya selepas ini. Sekian. Pasukan sedia. Pasukan keluar baris. Ketua Kumpulan Bunga Okid bawa ahli baru untuk dilantik. Perlantikan Pandu Puteri Remaja. Istiadat ini boleh diadakan lebih dari sekali dalam setahun. Ini adalah untuk mengelakkan terlalu ramai dilantik pada sesuatu masa. Puan, saya membawa Misha Zahra binti Umar Rosan dari Kumpulan Orkid yang telah lulus ujian kesetiaan dan sedia dilantik sebagai seorang pandu puteri. Terima kasih. Michelle, apakah kemuliaan anda? Kemuliaan saya ialah saya boleh dipercayai. Bolehkah saya percaya atas kemuliaan anda untuk menunaikan kewajipan anda kepada Tuhan, Raja dan negara kita Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri? Boleh, Puan. Lafazkan persetiaan. Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia dengan sedaya upaya menunaikan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan negara saya Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri. Tahniah, anda sekarang adalah salah seorang ahli pandu puteri dan pengerap puteri sedunia dan saya harap anda akan menjalankan kewajipan anda dengan mematuhi persetiaan anda. Ya, anda adalah ahli pandu puteri dan pengakap puteri sedunia. Buat bendera hormat ke belakang Ketua Kumpulan Bunga Matahari bawa ahli baru untuk dilantik. Ahli baru sangat harapan dan cepat jalan. Tahukah anda apa kemuliaan anda? Kemuliaan saya ialah saya boleh dipercayai. Boleh tak saya percaya atas kemuliaan anda untuk menunaikan kewajipan anda kepada Tuhan, Raja dan negara kita Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri? Boleh, Puan. Lafazkan persetiaan. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia dengan sedaya upaya menunaikan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan negara saya Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang penyuci. Saya harap anda akan jaga kemuliaan anda dan akan mematuhi persetiaan dan membuat khidmat sekurang-kurangnya sekali sehari. Anda adalah seorang ahli pandu puteri dan pengakap puteri sedunia.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Habibah atas pelantikan dua orang ahli baru kita pada hari ini. Seterusnya, kita akan beredar ke Dewan Jamuan. Pasukan, keluar baris. Pandu Puteri Ranger. Nanda, masuk baris. Pasukan, masuk baris. Pasukan, sedia. Pasukan, bilang. Sifar, satu, dua, tiga, pembentukan empat, formasi V. Sebelum memulakan pembentukan formasi V ini, Kapten mesti terlebih dahulu melantik penanda dan dua orang pengiringnya. Penanda ke kanan, barisan belakang ke belakang. Seng. Pasukan ke formasi V, gerak. Pengiring akan masuk baris dan satu berdiri di depan, penanda satu lagi di belakangnya. Pasukan ke dalam, pusing. Pasukan panji-panji, jalankan tugas. Pasukan panji-panji, cepat jalan. Seterusnya adalah majlis pelantikan ahli baru. Ketua pasukan, sila bawa ahli baru untuk dilantik. Perlantikan Pandu Puteri Ranger. Perlantikan ini dijalankan dalam formasi V. Tahukah anda apa kemuliaan anda sebagai seorang ahli Pandu Puteri Ranger? Kemuliaan saya ialah saya boleh dipercayai. Bolehkah saya percaya atas kemuliaan anda untuk menunaikan kewajipan anda kepada Tuhan, Raja dan negara kita Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri? Boleh. Lafazkan persetiaan. Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersedia dengan sedaya upaya saya akan menunaikan kewajipan saya kepada Tuhan, Raja dan negara saya Malaysia, menolong orang setiap masa dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri. Tahukah anda apa tanggungjawab anda sebagai seorang ahli Pandu Puteri Ranger? Sebagai seorang Pandu Puteri Ranger, saya hendaklah khidmat kepada masyarakat. Anda akan berkhidmat sekurang-kurangnya sekali sehari. Tahniah, anda adalah seorang ahli Pandu Puteri Pergerakan Pandu Puteri Sedunia. Terima kasih, Puan.
terima kasih diucapkan kepada Puan Haji Habibah di atas majlis pelantikan ahli baru itu tadi. Seterusnya dijemput Puan Haji Habibah ke jamuan ringan. Pasukan, keluar baris. Pasukan sedia. Pasukan Panji-Panji, jalankan tugas. Tugas. Pasukan Panji-Panji, cepat jalan. Berhenti. Pasukan Panji-Panji, hormat bendera hormat. Pasukan Panji-Panji ke kanan pusing. Pasukan Panji-Panji cepat jalan. Berhenti. Pasukan Panji-Panji keluar baris. Puan, perjumpaan pada pagi ini telah pun berakhir. Masih. Pasukan nyanyian teks. Kami puji nikmat diberi. Matahari, bintang-bintang, langit biru. Mana pergi hidup kami? Tuhan saksi. Thanks and praise for the days. Need the sun, need the stars, need the sky. As we go. Pasukan bersurai.